kembali lagi ya bersama saya CS Bella, dan hari ini vlognya agak berbeda ya guys. Saya ditemani oleh Pak Kamera nih hari ini. Gimana Pak Wah, kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Bella, meskipun hujan kita tetap semangat Mbak Bella ya. Tetap semangat ya Pak Wah, di hari Jumat ini yang penuh barokah ya. Oke, Pak Wah, menu kita hari ini apa nih? Menu kita hari ini gosanke Mbak Bella. Gosanke ya guys, ini tak kasih bocoran sedikit ya, harganya murah meriah, ukurannya gede ya Pak Woyo. Seperti apa ikannya, wes langsung aja kita spill. Pak Kamera ya, langsung aja kita ke paket yang pertama. Ini jenisnya ada soa ya. Ada ini, soa. Betul banget. Ini ukurannya sendiri berapa ini Pak? Ini di ukuran 38 cm. 38 cm untuk apa namanya? Jenis kelaminnya. Ya, betul. Jantan. Jantan ya, guys. 39 soa. Jantan ini tak kasih harga murah meriah aja ya. Berapa Mbak Bella? Edisi Jumat berkah kita kasih harga 500 ribuan aja. Wis. Murah ini loh ya. 500 ribu. Soa mutu gurunya. Wes calonnya wi ngempel kanan kiri. Ya Pak Woyo. Wes pokok bisa hitam lagi yo. Ya. Contohnya juga sudah ada Mbak Bila. Di depan ini kan langkasnya sudah kelihatan. Ya, tinggal di belakang ini ngikuti yang di depannya. Tuh para kailovers 500 ribu ya. Langsung aja di screenshot. Kita lanjut Mbak Bila. Ada apa Mbak Bila? Ini jenisnya ada kohaku motif naga ya. Motif naga. Tuh Pak Wo, bagus banget yo. Untuk ukurannya sendiri ini berapa ini Pak Wo? Ini di ukuran 39 cm. 39 cm, jenis kelaminnya apa? Betina Mbak Bella. Nih yang cari yo indukan betina nih. 500 ribuan aja bosku. Motifnya juga banget ya, original tentunya. Semi Najuma bosku, monggo. Merahnya juga jos Mbak Bella ya. Iya betul, wes nggak kaleng-kaleng ini Pak Wo. Lanjut ya Pak Wo. Selanjutnya ini jenisnya ada Sanke Ginrin Pak Wo. Sanke Ginrin di ukuran 37 cm Mbak Bella. 37 cm, jenis kelaminnya apa ini Pak Wo? Ini betina. Betina ya guys. Ginrinnya full nih guys, dari sini ya sampai sini disut dulu. Full Mbak Bella ya? Betul banget wes, nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng ya. Ini kita kasih bandrol juga masih sama loh Pak Wo. Wes masih 500 ya? Masih 500 ribuan aja wes. Asik wes pokok. Nah. Ginrin terus hitamnya nyeplik-nyeplik. Nah betul banget nih. Ini nanti bisa munuk lagi nih guys. Kelihatan nggak? Sudah mulai berpunuk-punuk ini. Mulai berpunuk-punuk nih. Tinggal puspakan aja bosku. Betul banget wes. Kita lanjut Mbak Bella, ada apa Mbak Bella? Ini ada siro ya Pak Wo. Ada siro. Ukurannya sendiri berapa Pak Wo? Ukuran 39 cm betina, female. Female ya guys. Ikannya ginuk-ginuk ya. Cakep. Tuh, yang cari indukan ya, ukurannya juga lumayan besar. Ini harganya juga masih tetap sama, 500 ribuan aja nih guys. 500 ribuan, wah ini tipikal, ini kan masih agak tate goi Mbak ya. Betul. Ini tipikal koi-koi yang finishnya ini ukuran jumbo. Tapi ukuran 50 baru finish. Finish ya. Tapi kan biasanya 50 yang lain-lain itu malah pecah, tapi kalau yang ini 50 finish, kan mantap ya Mbak Bella. Betul banget, nih Pak Wo. Lebih enakan yang mana nih Pak Wo? Tate goi apa yang... Kalau saya tate goi, soalnya kan ada kenikmatan sendiri prosesnya gitu Mbak Bila. Lanjut aja ya Pak Wo ya. Guys, lanjut ya ke paket selanjutnya. Ini jenisnya ada kohaku sisik ya. Untuk ukurannya sendiri berapa ini Pak Wo? Di ukuran 39 cm Mbak Bila. Hampir 40 kurang sedikit. Iya. Untuk jenis kelaminnya? Ini betina. Betina ya guys betina. Wes betina. Betina yang merahnya merona. Wes sit. Kayak anu ya. Apa, gadis-gadis ya. Iya. Kalau pakai gincu gitu. Nah, betul. Gincunya gadis-gadis ini. yang cantik seperti ini harganya berapa Mbak Bella? Masih sama Pak Wo ya, 500 ribuan aja yuk. Buruan ya, harga belum termasuk ongkir, dan langsung hubungi
nomor di bawah ini atau CS masing-masing ya. Oke, okay. Kalau gitu gimana? Kita lanjut ke sesi borongan. Ini dia Mbak Bella ya, borongannya. Betul banget ya, 5 ekor di ukuran berapa tadi Pak Wok? Di ukuran 37-39 cm. Oke, 37-39, jenisnya ada Kohaku, Sanke, Soa, sama Siro ya guys, lengkap yo. Jantan, yes. Betina juga ada. Tuh, bodinya juga gak kaleng-kaleng ya. Iya, wis pokok enak-enak ini. Juga sudah ada yang gendong telur ini? Ya, satu gendong telur ya. Satu gendong telur. Ini 5 ekor ini kasih bandrol berapa Mbak Bella? Ini tak kasih info ya, buat para koi lover semua, tak kasih for sale ya. Cuma berapa, Mbak Bella? 2 juta aja udah dapat 5 ekor ya dengan kualitas yang bagus. Cuma 2 juta aja Mbak Bella? 2 juta aja, tuh. Wesh. Gimana? Buruan mau bosku. Ambil ya, bener-bener. Atau borongan. Kalau aku mending ambil borongan, borongan ya. Aja diskon sampai 500.000 loh. Bosku. Wes. Kapan lagi yuk buruan. Borongan aja lebih enak. Ya. Bleng satu kolam wis cocok. Betul. Oke, Pak, lanjut ya ke sesi berikutnya. Ini jenisnya ada Sanke, bosku. Tuh. Bagus ya, cakep ya. Untuk ukurannya sendiri berapa ini, Pak Wong? Ini masih sama seperti tadi Mbak Bella. Ini ukuran 39. Hampir 40, ya 40 BU lah. Oke. Kurang dikit 40 ini. Iya. Untuk jenis kelaminnya sendiri? Ini betina. Oke, tuh yang cari betina yo, Sanke. Kualitasnya bagus yo, ikannya cantik. Tuh. Sanke hitam. Rasa soa Mbak Bella. Betul yo, hitamnya ngelanges ya Pak Wo yo. Iya. Tuh. Ikannya yo. Cantik. Oh iya Pak Wo, ini tak kasih bandrol juga murah aja ya buat para pelanggan semua. Ini tak pukul rata semua yang paket yang berikutnya ini tak kasih 700 ribuan aja ya. Cuma 700 Mbak Bella. Betul, naik sedikit. Wess. Kualitasnya juga enggak. Iya. Kaleng-kaleng ya, enggak kalah bagus dengan yang tadi ya. Tuh. Hitamnya lebih ngelanges gitu Mbak. Betul, Bella ya. Lebih ngejreng gitu ya lek dilihat ya Pak O ya. Lebih ngejreng. Betul. Oke banget. Mbak Bella, kita lanjut yang cakep-cakep berikutnya. Oke, siap. Oke, lanjut ya. Ini jenisnya ada Soa. Ukurannya sendiri berapa ini Pak Wo? 38 cm. 38 cm. Soa ya? Kindai ini Mbak ya. Oh, Kindai Soa ya? Iya. Kindai Soa. Kindai Soa. Ini betina. Oke, betina ya. Tuh. Yes. Dan niwake kayak bodi-bodi kapal selam ya. Iya. Bagus gitu loh. Bagus. Mantap. Terus ini cocok, Kindai itu kan nuansanya cantik, terus ini betina pisan. Nah. Eh, sini loh, si cantik. Nah, si cantik ya, bukan si ganteng. Nah. Si cantik, cantik ya, Kindai Soa. Masih sama Mbak Bela ini, cantik-cantik masih ini. Masih sama, cantik-cantik kita kasih harga 700 ribu ya. Wis, monggo bosku, murah berkualitas. Oke Pak Wo, ini jenisnya ada Kohaku ya, Kuchi Beni. Wis, berbincu ya dia ya. Yes. Untuk ukurannya sendiri berapa? Ini lebih besar Mbak Bella, di ukuran 43 cm. Oke, 43 cm. Jenis kelaminnya? Betina. Oke, female ya guys, female. Tuh cocok banget yo. Sama namanya Kohaku Kuchi Beni ya. Ya, ini dia cocok. Gincuan. Nah, betul. Betul. Tuh ya bosku, yes, bodinya ya. Enggak main-main ya. Merah ya, halus, putihnya juga bersih, bergincu. Wes. Monggo, langsung aja ya, hubungi CS Duta Koi atau nomor di bawah ini ya Pak Wo ya. Ya, harga masih sama 700 masih sama. Ribu. Betul banget, harga belum termasuk ongkir ya guys. Oke. Selanjutnya ada apa Mbak Bella? Ini jenisnya ada Soa Pak Wo. Oke, Soa. Soa di ukuran 40 cm. Oke, untuk jenis kelaminnya sendiri apa ini Pak Wo? Betina. Oke, betina ya Soa guys. Tuh, cuakep, ginu-ginu ya. Bus tambah sewangar. Bagus ya Pak Wo. Iya. Apa namanya? Motogoro. Nah, Motogoro imbang. Monggo bosku, ini ada Soa. Wis pokok panggah ciamik. Betul banget, ikannya cuantik ya. Tuh. Bodi-bodi oke, kapal selam kalau lek di orang itu bodi-bodi girls ya. Apa Mbak Bella? Bodi girls. Oh. Ya, ya, ya. Ya. Atau gitar-gitar Spanyol gitu lah, oh, Pak Wo ya. Lah itu loh. Kok semlohe. Lah, wis. Montok bosku. Ya. Oke, idaman. Oke. Harga masih sama ya? Masih sama Pak Wo,
700.000 ya paket idamannya. Wes 700.000 buruan bosku. Sesi yang berikutnya ini jenisnya ada Tancoko Haku. Tancoko Haku di ukuran 38 cm jantan, Mbak Bila. Oke, jantan ya. Tuh, yang cari pejantan wes buruan ayo merapat, guys. Ikannya ya original. Bunder. Nah. Lo tak juga dekatkan dulu ya. Saya kok enggak belum fokus. Nah, ini bunder bosku. Original ya. Original. Ini kayak semi gindrin ya Pak Woy ya. Iya. Hampir nah. Semi gindrin. Tuh, putihnya juga bersih ya. Yes, tanco, bunder, yes, ori berarti ini Mbak Bela ya? Iya, original Pak Woy, ganteng ya. Yes, ganteng lah Mbak Bela. Nah, tuh, yes, buruan ya di screenshot sebelum kehabisan. Harganya juga masih sama, 700.000-an aja. Buruan bosku yang belum punya tanco, belum lengkap, belum ad kolomnya, kalau nggak ada tanconya, yuk buruan di screenshot. Kita ya, lanjut Mbak Bila. Buruan kedua ya Pak Woy, jenisnya ada Kohaku, Sanke, Soa, sama Tanco Kohaku. Untuk ukurannya sendiri tadi berapa Pak Woy? Ini lebih besar di ukuran 38-43 cm. Oke ya, wes paket golongan yang cantik ya, Ciamik. Ciamik. Cantik pol ya. Dari jantan, betinanya juga ada ya. Wes, buruan. Ini tak kasih harga murah aja nih Pak Wo. Berapa Mbak Bella? Sel 3 jutaan aja udah dapat 5 ekor ya. 3 juta. Oh, murah sekali Mbak Bella ya. 3 ya. Juta sudah sama ongkir belum? Belum. Oh, belum. Nah, itu tadi kalau ambil borongan tak kasih harga grosir ya. Iya. 3 juta belum termasuk ongkir ya. Sama, tadi juga sama Pak Wo, belum termasuk ongkir. Belum ya, termasuk ongkir. Oke. Oh ya, untuk ongkirnya ini kalau misalnya turun di pakai kereta, terus ya, turun stasiun, bisa sampai rumah enggak sih Mbak Bella? Bisa Pak Wo. Nanti tinggal japri aja CS yang bersangkutan. Min misalnya kalau kirim ke sini bisa. Nah, nanti tak tanyakan dulu untuk sampai alamat itu bisa apa enggak. Tambahannya berapa? Kita kan pakainya LNP ya. Iya. Nah itu nanti bisa antar sampai alamat. Kalau untuk KIB kita nggak bisa sampai alamat Pak. Oh ya, begitu Mbak Bila ya, ya. Oke betul. Jadi seperti itu Bolo, yang misalnya agak rumah apa nggak bisa datang ke stasiun ambil ya, bisa japri-japri aja, jangan takut. Betul wis. Tanya-tanya dulu nggak apa-apa Mbak Bila ya. Betul, nah wajib bertanya ya, jangan sampai tersesat Boy. Oke. Oke Mbak Bila, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke Pak Wah, yuk. Selanjutnya ya, Kohaku Ginrin loh. Kohaku Ginrin di ukuran 38 cm. Oke, untuk jenis kelaminnya sendiri? Betina. Betina ya guys, tuh Ginrinnya full dari depan sampai belakang ya. Weh, ini lebih full lagi Mbak Bila ya, lebih bisa, kelihatan. Ya, disut ya, tuh. Oh, lebih rapi gitu loh Ginrinnya. Nggak kaleng-kaleng ya. Dan yes, asli kualitas ya. Mandul. Wes. Betina yo, ini tak kasih harga juga murah meriah aja ya. Berapa Mbak Bella? 900.000 naik sedikit, kualitasnya juga naik sedikit yo. Wes 900 ada harga ada kualitas nah, Mbak Bella ya. Betul. Nah ini kalau biasanya ditaruh kolam yang kolamnya ada lampunya, ini pasti menyala Mbak betul Bella. Betul yo, kelap-kelip ya. Kelap-kelip, Pak Wo. Kelap-kelip. Ini jenisnya Gosiki Pak Wo. Gosiki. Untuk ukurannya sendiri? Ukuran 41 cm. 41 cm nih guys tuh. Yo. Merahnya ngelanges yo. Dan gosik itu kayak gini ya Pak Woy yo. Iya, merahnya ngelanges. Betul. Ini betina. Ya, betina Mbak Bila, okay, betina. Betina yo. Betina. Bagus banget nih guys, dari merahnya terus ringnya rapi yo. Warnanya asli merah ini Mbak Bila. Betul, ya, guys. Wih, gosiki. Cowakep berapa loh Mbak Bila harganya? Tak kasih harga bisik-bisik ya. Berapa Mbak Bila? 900.000-an aja guys tuh. 900.000 bosku piuh. Buruan. Wes gosiki. Jumbo loh ini. Oke lanjut ya Pak Wo. Ini jenisnya sama. Gosiki. Ukurannya sendiri berapa? Ini di ukuran 40 cm jantan Mbak Bella. Oke. Nah ini pasangannya yang tadi nih. Betul, betina ya, jantan ya. Ya. Jantan yo. Jantan. Wah, nah, seperti ini logo siki Mbak Bella. Kan ringnya ini wis rapi terus buka semu ungu. Ya betul. Ringnya ini semu ungu, merahnya ini wis
jereng bersih, namanya juga Gosiki Racing bosku. Yeah. Pembalap. Pembalap ya. Yeah. Nah ini tadi itu dipasangkan sama paket yang sebelumnya ya. Iya. Nah pas, jadi yang cari jantan betina Gosiki langsung aja di screenshot kirim ke CS Duta Koi atau nomor di bawah ini ya. Harga belum termasuk ongkir dan harganya juga masih sama 900 ribuan aja Pak Wong. Wes itu loh bosku, murah wes kan. Gosiki 900 ribu wes, yuk jantan kita lanjut Mbak Bila. Wes ngejreng lagi, ada apa ini bos? Ini jenisnya Gosiki ya. Gosiki diukuran 40 cm betina. Oke, tuh yang cari betina Gosiki ya, wes langsung aja di screenshot ya Pak Wo ya. Wes pokok ini istimewa-istimewa Mbak Bila, jaringnya rapi-rapi. Betul wes. Wes. Dan memikat ya. Iya, wes pokok masuk enggak gimana? Enggak bikin ngiler ta. Enggak pengin ta sampean. Oke, mantap le bosku. Wes piye? Harganya juga masih sama ya. Guys, 900 ribuan aja yuk. 900 ribuan bosku, buruan Gosiki Racing. Cepat segera diambil sebelum di balap yang lain. Nah, karena jenisnya Gosiki Racing ya, harus gercep. Oke. Lanjut Mbak Bila. Nih, tak kasih info nih. Tanco Gosiki ya. Ukurannya berapa Pak Wo? Tanco Gosiki di ukuran 39 cm Mbak Bila. Jantan. Oke. Jantan ya, tuh yang cari pejantan Gosiki, Tanco Gosiki ya. Wis buruan. Oke. Oh iya Mbak Bila, tolong diambilkan sirup, ini agak nggak terlalu jelas karena maaf kolover, ini agak hujan jadi agak gelap. Jadi kita angkat biar kelihatan, nah biar kelihatan jaringnya Mbak Bila ya. Oke. Wis, loh ya. Jelas original, kan. Original, jaringnya rapi, semu-mu ya. Wis, asli, no. Wis, ini bawaan lahir, ori. No kuting-kuting ya, no keting-keting. Wis buruan bosku. Jantan ini harganya berapa Mbak? Masih sama Pak Wo, ini tak kasih harga murah meriah aja. Karena edisi Jumat berkah ya. Wis. 900 ribu harga belum termasuk ongkir ya. Mantap loh nah, bosku. Oke lanjut ya Pak Wo. Ke sesi berikutnya, borongan terakhir ya. Borongan ya. 3, 5 ekor. Jenisnya ada Kohaku Ginrin, Gosiki, sama Tanco Gosiki ya, jantan betina. Ini ukurannya tadi berapa Pak Wo? 38 41 cm Mbak Bella. Oke yo, wis. Nih, kayak gini nih kalau dijadiin satu makin cuakep yo. Wis makin cakep. Ini bener-bener paket terakhir yang harus gercep. Betul. Karena Gosiki Racing bosku. Pembalap itu harus cepat gitu. Betul. Harganya berapa lo Mbak Bella borongan ini? Tak kasih harga murah meriah yo. Harganya cuma 4 jutaan aja tuh bosku. Wis 4 jutaan aja. Betul, bosku. Betul, 5 ekor ya Gosiki Racing. Ada Kohakunya satu Ginrin, ya full dari depan sampai belakang. Oke Pak Wo, tak kasih info ya. Kalau apa, ambil borongan ini ya, dikasih kaos satu. Dan wah, ini Duta Koi ya, produknya tak sepilkan ya, bajunya kayak gini loh. Disut. Berarti seperti yang dipakai Mbak Bella nah, ini? Ini ada warna biru, hijau sama merah ya, merah ya, bata. Oke. Okay. Wes buruan, kalau screenshot yang ini, dapat kaos satu ya. Oke buruan bosku, ini ada bonus dari Mbak Bila ini loh. Nah, beli borongan Gosiki Racing ini dapat satu kaos. Kaos iya. Cakep wes, mantep ya Mbak Bila ya. Betul, buruan banget. Karena belum termasuk ongkir ya para koi lover semua. Oke Pak Wo ya, segitu dulu ya review kita hari ini ya. Ikannya cakep, cantik, murah lagi ya. Iya wes, jumbo-jumbo. Betul. Ya kan, jantan betina borong dapat kaos lagi. Nah, jangan sampai kelewatan ya. Oke. Oh ya, Pak Wo, ada info enggak nih hari ini? Infonya tetap berhati-hati untuk para koi lover Mbak Bella, karena okay, penipuan wis tambah rame. Nah. Penipu ini sekarang nganu Mbak Bella, saking apa ya? Pinternya terus saking semangatnya atau gimana ini sampai bikin iklan loh Mbak Bella. Kadang iklan-iklan itu penipu juga pakai iklan loh. Ya, berarti iya. Ya. Oke. Berarti gimana Mbak Bila? Yang paling penting untuk menghindari itu? Jadi gini, untuk semua para CS koi lover, eh
CS ditakoi ya tentunya. Itu wajib video call dulu sebelum transaksi ya. Pastikan dulu ikannya mana, CS-nya siapa, jangan lupa di screenshot ya. Kalau misalnya ada apa-apa nanti bisa komplain. Nah, itu. Misalnya nih, kalau ada yang, "Mbak, aku beli di CS ini kok belum ada tanggapan atau belum ada pengiriman." Nah, itu nanti bisa komplain ya. Oke. Dan memastikan CS itu benar CS Duta Koi atau bukan. Dan untuk rekeningnya satu pintu ya, BCA aja atas nama M. Anas Wajah Rizky. Oke, segitu dulu. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.